pertama macam mana saya nak jadi agent? Tanya Toik. Beli sebanyak RM30. Saya pun transfer RM30. Saya ambil stok pertama 12 botol yang masa tu. Ha, habis saya bayar. Hari ini kita akan berjumpa dengan top agent kita iaitu Mas Rupawan. Dia di antara agent baru yang cepat naiklah. Dalam kita nak pergi tu kita bawa bersama-sama dengan stok yang Mas Rupawan order ni lah. Nanti kita jumpa di sana. Puan boleh minat nak join kami. Awal-awalnya begitulah, konon-kononnya buat video content tips nak bina team, tips nak kekal fokus. Sebab tu lah dekat TikTok, sebab TikTok kan suka bagi tips. Sampai dah satu hari tu saya upload satu je video pasal kucing. Tapi tiba-tiba video pasal kucing tu 2 juta orang tengok. So sebelum ada TikTok Shop, kami buat live pagi-pagi jugalah, sharing macam biasa. Bagi okay, cara nak jaga bulu, okay, kalau ada kutu letak ubat kutu. Masa tu tak ada, maksudnya TikTok tak boleh menjual lagi. Sampai bulan 6 TikTok dah boleh menjual. Kami pun masuklah skemis segala barang, baju. Masa tu kami start dengan baju, baju kucing apa semua. Tiba-tiba dia pun kata ubat kutu kucing pun apa, memang kami pakai kemis. Dia pun pula tanya bekas makanan tu tak semut pun pakai apa. Kami tak, oh kami pakai kemis. Belilah kat Shopee pun ada ejen-ejen. Haa, kami memang marah lah, belilah kat Shopee. Suruh beli kat Shopee, suruh beli kat ejen. Sebab memang tak jual, belilah kat mana-mana. Chat contact je ejen, kami tak, kami pun beli kat ejen. Sampai dah tiba-tiba dia kata berjual lah. Dia kata, lepas tu saya pun godek-godek kat Facebook. Husband godek-godek kat Facebook, jumpa kemis punya HQ. Tu yang direct Toik tanya WhatsApp pertama macam mana saya nak jadi agent. Tanya Toik, beli terbanyak RM30. Saya pun transfer RM30, saya ambil stok pertama 12 botol yang masa tu. Ha, habis sehari ya? Kami sekarang sehari 70 botol. Kalau buat live, hari ni pun dah 75. Kalau pagi kami buat live, dia lebih kurang 3 jam. Kalau petang saya buat live, boleh 100 botol. Dia kalau kami buat live, memang boleh jual kemi tu. Apa benefits yang puan dapat bila dah join kemi? Ada orang update dalam grup. Terima kasih. HQ reward dah sampai. Kami pun tak tanya. Saya dapat reward apa? Sebab masa bulan 8, saya 300 je. Sebab saya hujung tu, saya baru start. So bonus tu dalam 300. Saya tengok dia tiba, dalam maybank saya ada masuk RM300. Ada bonus. Saya tak sebab, kita ada bonus. Kami minta lah, ada bonus. Untuk runcit ada, bonus ada, reward ada. Masa tu saya dapat reward tu, saya pun tanya, kenapa saya ada lalu reward? Saya dapat reward apa? Dia kata, wah, reward ada dua. Dia kata, satu satu lagi botol kemik. So saya dapat ekstra apa pun nak. Saya pun tak tahu saya dapat ekstra berapa. Team saya pipos jual bulan 9. Bonus saya dapat 4,000. Bulan 10 5,000. Sebulan tu dekat TikTok saya dapat 17,900. Daripada situ je cara sama je, tak berubah langsung. Cara sama je, share daripada live dengan buat konten sikit. Buat apa ya reward dan bonus yang HQ bagi setiap bulan tu? Staff tanya, bos, kami bagilah satu bukaan, apa benda tu? Tak tahu bos punya kot. Tak apa, nanti kami ambil. Saya pun tengok apa benda kami bagi, saya buka. Loh, kita dapat mas, tak apa simpan. Tak tahu, kami memang tak tahu. Dia tak tahu apa benda, bonus, reward, apa semua, tak tahu. Kami memang nak jual tu, nak habak kata apa kena guna. Sebab kami ni berkesan. Bila dapat bonus yang RM5,000 tu kami tak pakai, kami restock. RM7,000 tu yang restock yang tadi tu. Memang kami akan guna untuk kembangan modal tu. Kenapa orang yang bela kucing kena pakai kemi? Orang bela kucing, dia akan ada masalah kutu, dia akan ada masalah hama, bulu dia. Okay. Dia akan ada masalah semut dekat tempat makan. Dia akan ada masalah lipah. Dia akan ada masalah lalat dekat toilet. So, bila dia bela kucing, kami boleh bagi tahu dia satu spray ni dia boleh pakai untuk semua. Maksudnya bulu kucing, lalat, lipah pun, so mereka rasa berbaloi. So awal dulu kami memang aim kami, kita dapatkan dulu feedback. Dan kami jenis suka tanya orang. Bila dia dah beli, kami akan keep on bertanya hari-hari macam mana. Lepas tu dia pun komen dalam live. Berkesanlah untuk kutu, berkesan untuk semut. Saya screenshot semua, beratus-ratus komen tu. Sekarang kalau ada soalan macam mana nak settle semut, saya buka. Saya buka lagi satu phone, saya tunjuk tu ya. Ini review, saya baca ni tu ya. Baca. Memang mereka beli berdasarkan review lah. Kami abang betul-betul. Kalau kemi ni, kalau nak cepat, jangan beli yang kami. Cari dekat kedai ataupun ejen yang sebelah rumah ke apa-apa, boleh dapat. Dia bukan yang penting beli yang kami. Yang penting ada benda tu kat rumah. Sebab pada kami, kemi memang kami akan jual benda yang kami pakai. Haa.
Kami ramai suruh kami review. Baik, abang kata review produk ni bagi tahu kucing you pakai tak? Kami memang tak ambil. Ha. Kalau Kemi kami pakai, kami boleh cerita everything pasal Kemi tu. Ha. Untuk kucing kita okey hasil dia. Kalau kami habaq produk tu bagus, orang ingat kami nak jual. Lah kami tunjuk orang yang dah pakai. Okey, betul. Senang. Macam mana feedback orang lain lepas pakai Kemi? Apa bagi tahu siap ada tunjuk gambar kau kat kami satu tu. Dia tengok dia tengok kucing dia okey relax. Kami sebut majikan, saya nak sasul. Kucing tu kami panggil majikan. Kami ni bibik, so saya nak sasul. Dia tengok kucing dia tu tak ada kutu. Tapi bila dia pakai Kemi dia sikat, dia letak atas kertas A4, benuh kutu. Dan ada yang masuk pula lepas tu bagi tahu betul kucing saya lumpuh sebab kutu. So benda ni sebenarnya orang tak aware. Kadang-kadang kucing kurui sebenarnya sebab kutu. Bulu dia gugur sebab kutu. Sebab orang macam kutu boleh kan? Kutu boleh jadi kalau semua. Kalau banyak sangat dia isap darah lah. Isap darah tu dia akan kacau, dia akan kutu-kutu kan kotor. So virus tu masuk dalam darah dia. Boleh ada yang lumpuh, ada yang masalah saraf, ada yang hampir mati pun ada. Apa beza Kemi dengan ubat kutu kucing yang lain? Barang kalau satu barang tu bagus mana pun dia ada kekurangan dia. Macam natural ni, kucing memang selamat untuk jilat. Tapi kita mana faham, natural ni dia lambat. Kalau ubat titik belakang tengkok tu, dia memang cepat berkesan. Tapi 5-6 jam kucing tak boleh jilat sebab dia ada kimia. So dia kena asing. Sebab dia akan dia akan pakai collar. Lepas tu ubat tu akan masuk dalam darah. Habis saya tanya dekat kulit, menyebabkan kutu hilang. Tapi titik belakang tengkok lah. Maksudnya, setiap benda dia ada pro, dia ada con. Depend dekat owner tu. Kalau dia rasa dia sanggup untuk buat 2-3 kali, dia boleh pakai Kemi. Kalau dia tak sanggup, dia kena ambil ubat kat vet. Contoh macam kalau dia mampu untuk beli Persian apa semua tu, dia tak ada masalah pun nak beli ubat titik tu. RM30 tu boleh je. So better dia beli hat tu lah. Kami kata kalau macam yang mana kucing kampung, kucing mungkin ramai, satu RM35 tu boleh pakai untuk banyak ekor. Yang tu je lah. So pada kami, biasalah benda tu bila dia tinggi harga dia, bila dia mahal, kita pun tak renyah lah, tak susah payah nak sikat. Ya, hat tu yang belakang tengkok tu tak perlu sikat, tak perlu bilah. Biar lah. Asingkan 5-6 jam, kutu tu akan hilang sendiri. Kalau Kemi ni kita kena sikat ataupun kita kena bilas. So kami kata padahlah dengan harga. Boleh tak share tips untuk jadi usahawan Kemi? Marketing tool apa semua tu, yang tu nombor 2. Betul. Dia yang pentingnya kita dulu. Macam kami pernah duduk di Honda. Ada lah, maksudnya ada je ejen-ejen kami yang bagus. Maksudnya tak yang bergerak sendiri. Bergerak sendiri, tak mengharapkan gambar. Betul. Ada yang mengharapkan gambar. Saat-saat tanya, ada gambar baru tak? Ada gambar baru tak? So pada kami, bila kami join Kemi, share daripada live dengan buat konten sikit. Saya selalu abang mereka skill dan kita kena kenal market kita. Contoh macam kami join Kemi. Kami market kucing. Kami tak jual kat manusia. Maksudnya kami jual kepada kucing. Dan automatik bila kucing, semut boleh cicak, boleh lalat, boleh lipas, boleh. Dia main semua sekali. Sebab tu senang untuk jual tu.